Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi di channel Tova Game. Dan akhirnya Sakura School Simulator update, double update guys, di versi yang sebelumnya 1.0.38.2 flash ke 13 dan sekarang ke 14 lagi guys. Awal Februari ini sangat mantap guys. Kalian bisa tonton gambarnya, ada yaitu yang 14 perbaikan bug, beberapa pintu tidak dapat dibuka. Satu yang 12 kostum kacamata, kacamata gag, simbol dekoratif, aksesoris, simbol Tionghoa. Yang di properti ada taman bunga, furnitur simbol Tionghoa 1,2, simbol keberuntungan Tiongkok 1,2, objek primitif hati 1,2, item edit kepala simbol dekoratif, kacamata gag, rumah jantung dekat pertanian. Oke, langsung aja kita cek select kostum dulu, kita cek apa aja di select kostum. Di clothing nggak ada ya, di clothing nggak ada. Hairstyle, nah ini juga nggak ada. Glass, ini dia guys, glass yang baru ini namanya tuh apa itu namanya, kacamata gag, kacamata meme, kacamata yang lucu apa ini, kacamata yang lucu-lucu lah pokoknya, meme kayaknya. Terus ke aksesoris coba. Oh, ada ini guys, ini tuh simbol Tionghoa ya, rambut kayak simbol Tionghoa karena kan Februari ini kan ada hari raya Imlek kan, makanya Sakura School itu merayakan hari-hari yang besar-besar. Coba kita cek max mask, nggak ada. Nggak ada wings, nggak ada, ini juga nggak ada. Oke, kita pakai yang, kita ganti dulu guys, pakai yang ini aja. Gini toh, yuk kita langsung aja menuju ke dalam gamenya untuk ngecek update nya oke guys, sekarang kita sudah di gamenya dan aku akan pakai yang V ya guys, V dengan updatean terbaru ya guys, yaitu kacamata gag dan apa itu simbol Tionghoa. Oke, kita langsung aja mengecek updatean terbarunya di sini aja ya guys, biar terang di sini. Oke, kita yang pertama di update dalam game di Sakura School Simulator yaitu yang pertama itu properti taman bunga. Coba kita cek ya di cara edit item prop. Oke, ini agak telat sih, bunga harusnya itu, bunga itu kemarin harusnya, karena ya nggak apa-apa ya boleh. Yang pertama itu ada bunga flower circle seperti ini ya guys. Terus yang kedua itu ada bunga flower red seperti ini. Yang ketiga itu ada bunga flower pink seperti ini. Terus ada bunga flower purple seperti ini. Flower yellow seperti ini. Yellow tuh, oh kayak gitu tuh, ada dua kayaknya guys. Terus flower white seperti ini ya guys. Flower line red seperti ini, sama aja sih, line pink seperti ini. Nah, kita taruh sini aja ya guys, link pink to line, pink to link, flower line purple, line yellow, line yellow tuh line white. Oh seperti ini guys, banyak bunga-bunganya guys, waduh keren banget nih. Sorry ya guys, aku kasih sini dulu ya guys, biar enak gitu. Terus updatean yang kedua adalah, kita taruh di sini, cara edit, kita cari di primitive object, yaitu heart, ada heart 1 dan heart 2. Ya ini tuh kenapa ya guys, baru sadar ternyata ini tuh kan Februari itu kan ada hari kasih sayang guys, hari Valentine. Karena itu ada hati-hati ini guys. Tapi ini bedanya apa ya? Kok nggak ada ya? Kok kayak nggak ada bedanya ya? Mana sudah tidur hilang? Hasil hitam,
Hartu. Oh, videonya itu ini loh guys. Oh, ini lebih runcing. Ini enggak runcing. Oh iya. Yang ketiga yaitu update-annya adalah, bentar guys, aku cari dulu. Furniture ini ada Chinese. Kita kesini aja ya, kesini. Ya itu ada furniture, yaitu yang furniture mana sih? Ini Chinese fortune simbol 1. Oh kayak gini guys. Coba kita ubah warnanya bisa nggak? Coba kita putih. Nggak bisa. Eh bisa sih. Bisa guys. Kuning bisa. Oh bisa. Hijau tuh hijau. Biru coba. Oh nggak bisa juga ini. Ungu nggak bisa sih. Hitam oh bisa aja. Hijau bisa ya guys. Keren banget nih. Tuh putih yang ini. Oh bisa. Coba sekarang yang materialnya. Oh bisa glass. Normal bisa ke sini. Ya kan bisa kan tuh. Bisa loh keren banget tuh. Coba kita yang Chinese fortune symbol tuh. Jangan di situ, bentar. Di sini aja. Bedanya apa ini sama ini? Sama aja ya kayaknya. Enggak sih. Kalau yang satu itu bedanya apa? Kayaknya enggak ada bedanya sih. Oh iya. Oh ini loh hurufnya tuh yang ini lebih lengkung, ini enggak lengkung. Oh iya. Oke. Coba kita yang jenis. Coba kita warnai dulu guys. Warna yang kedua tadi. Kita ganti biru, kuning, hijau, putih. Oke, enggak berubah. Coba kita yang sekarang jenis kenot satu. Oh gini tuh guys. Ini tuh lupa ada kayak gini guys. Sekarang hari perayaan Cina ya guys, hari Imlek kan. Februari ini kan ada hari Valentine, kasih sayang sama hari Imlek, dan ini makanya dikasih kayak gini guys. Coba kita ganti colornya putih. Oh bisa juga ya. Yaudah kita putihin aja ya. Terus sekarang kita Chinese knot tuh. Oh bedanya jelas kan guys. Kalau ini untuk ada dua, terus ada kayak apa ya, kotak-kotak segi empatnya gitu. Kalau yang ini ada satu dua. Coba kita ganti warna ya, hitam. Oh bisa guys, hitam sama seperti tadi ya. Oke guys, itu update yang ke berapa nggak tahu lah. Pokoknya update-annya itu ada agak banyak lah. Oke teman-teman, kita akan langsung aja menuju fitur terbaru yang di update terbaru di awal Februari ini, yaitu ini guys, rumah hati guys. Coba kita ke sana ya guys. Langsung aja kita masuk, cek dulu ada apa di dalamnya. Oh ini tempat masuknya ini mana guys? Eh iya, ini ada action ya, action. Coba kita masuk ya, masuk kanan. Oh keren banget guys, ini apa ini? Oh ini jangan sampai jatuh ya. Oh oke. Ini ada tangannya, ini ada lampu-lampunya ya guys. Oh ini ada tempat tadi loh, bisa duduk guys. Coba kita duduk ya. Oh bisa duduk kayak air valentine gitu ya guys. Oke keren juga. Coba kita ke atas ya guys, mau ngecek gimana fiturnya. Oh ada ini guys, apa itu, kursi biru guys. Ada kursi biru guys di update terbarunya guys. Ini gimana sih kok nggak bisa duduk? Oh bisa sih. Oh ada kursi birunya guys di update terbarunya. Oke kita cek lagi guys ke atas.
sini ya, lewat sini aja deh. Oke, di atas nggak ada apa-apanya guys. Ini nanti kalau jatuh, waduh, jangan dulu deh, ngecek-ngecek dulu. Oke guys, begini guys, gedung hati, rumah hati di update terbarunya sekolah school simulator. Ntar kita coba cek yang ke sana guys. Oh ini belum ya guys tadi. Oh ini ada tempat tidur guys. Ada tempat duduk juga guys. Keren juga ya ini. Action Java. Bisa tidur di sini guys. Ini untuk apa ini guys? Oh untuk ganti baju juga bisa guys. Ini keren banget nih updatean terbarunya. Oke guys, kita akan turun dulu ke bawah ya guys, biar tenang. Kita ke bawah dulu ya guys. Turun dulu. Gak bisa jatuh loh guys kalau di gedung hati ini. Ntar kita turun dulu guys. Ini masih lantai 2 guys, bentar. Oke, terima kasih ya yang telah menonton video ini sampai habis. Jika suka video ini klik like, dan jika tidak suka video ini klik dislike saja. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa untuk komentar, saran, kritik, request konten, silahkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Tova Gaming agar selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.